Komisi 2 DPRD Kabupaten Muhajirin mengatakan bahwa sangat mendukung dengan pertanian atau perkebunan terpadu, terlebih hal itu juga ia terapkan di lingkungan tempat tinggalnya. Muhajirin menjelaskan bahwasannya kalau terpadu itu merupakan dalam satu lokasi yang sama, namun dengan tanaman yang berbeda, atau juga terdapat budidaya lainnya, misalnya perikanan atau peternakan. Ia menyebut bahwa semuanya menyesuaikan dengan kecocokan kondisi tempat yang akan dijadikan perkebunan terpadu. Ia mengaku apa yang ia terapkan di sekitar tempat tinggalnya saat ini merupakan terpadu mengarah ke hobi dan menyesuaikan keperluan pasar. Kalau terpadu itu kan bukan satu lokasi. Oh, ternyata di lokasi kita ini ada 1/2 hektar. Oh, ini cocok ternak. Ternaknya lihat lagi. Ah, cocok apa ini ternaknya bagus? Oh, ini ternak ayam. Oh, ternak itik. Kalau di kota dengan di desa kan terpadunya beda. Kalau di kota, ini karena hobi. Oh, karena ada pasaran, kenapa? Tapi kalau di desa, terpadu sesuai dengan agroklimat. Kalau kita di sini kan sesuai dengan pasar, keperluan apa. Termasuk juga ya, contoh seperti saya ini terpadu oleh cilainya. Tapi saya kan lebih banyak hobi aja lah. Kalau bicara masalah modal ya tidak bisa diukur, itu hanya karena hobi itu kan. Ya soal kita itu ada yang bisnis murni, ada setengah bisnis, ada yang memang tidak berbisnis. Ya untuk konsumsi sendiri, itu namanya juga kan kesenangan lah. Karena sesuatu kesenangan kan tidak bisa dinilai dengan duit. Jadi terpadu itu luas. Namun Muhajirin juga menyebut banyak juga orang lain yang pembisnis murni, ada setengah bisnis, dan ada tidak berbisnis. Seperti halnya dirinya yang hanya untuk skala kecil dan untuk konsumsi sendiri. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan.